Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan The Pawon Channel. Hari ini saya membuat cemilan yang praktis, yaitu pancake. Saya memakai tepung pancake mix dari Mama Suka. Ini akan saya pakai sesuai petunjuk di belakang ini ya. Hanya dengan menambahkan air saja. Oke, kita mulai membuatnya yuk. Ini pertama saya tuang premixnya. Selanjutnya langsung masukkan air 150 ml. Diaduk ya sampai rata. Ini diaduk sampai adonannya terlihat licin. Oke, ini akan saya resting 10 menit. Sudah resting, ini akan saya masukkan 1 sendok sayur. Saya lihat bawahnya ya, ini sudah coklat, akan saya balik. Ini sisi bawahnya juga sudah coklat, akan saya angkat. Ini bawahnya sudah kecoklatan, akan saya balik. Oke, pancake-nya sudah jadi. Satu pack jadi 10 pancake ini tadi. Saya akan tuang dengan madu. Boleh dengan simple syrup atau karamel. Selamat mencoba di rumah ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.